Inilah standar jatah hidup yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni antara innal hamdalillah wa inna syukra lillah wa inna sanaa kullahu lillah ahmaduhu wa ashkuruhu wa atubu ilayhi wa astaghfiruhu ya rabbana lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الحبيب وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدي وجاهد بجهاده إلى يوم الدين. أيها المؤمنون اعلموا أنني أوصي نفسي الخاطئة المذنبة وأوصيكم جميعا بتقوى الله وأحثكم على طاعته وطاعة رسوله لعلكم ترحمون. كما قال تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال الحبيب المصطفى الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمهها وخالق الناس بخلق حسن. أما بعد، معشر المسلمين، sidang jamaah Jumat yang semoga kita semua senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, itulah kata yang sepantasnya kita ucapkan pada Jumat yang mubarakah ini. Karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semua begitu banyak nikmat sehingga kita semua masih bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni salat Jumat secara berjamaah. Setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita haturkan salawat bertangkaikan salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat perjuangan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kita semua masih bisa merasakan yang namanya manisnya iman, indahnya Islam sampai saat ini. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, renungan motivasi singkat kita pada Jumat yang mubarakah ini akan kita fokuskan pada salah satu nasihat singkat, yakni mengapa kita mesti berilmu.
Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan ini bukan semata-mata mementingkan yang namanya kehidupan dunia saja. Bahwasanya kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala yang mengaku beriman kepada Allah menjalankan kehidupan bukan semata-mata mementingkan kehidupan-kehidupan dunia saja. Kita hidup di dunia ini bukan hanya untuk dunia saja. Akan tetapi bagaimanapun juga, kehidupan akhirat kita, kehidupan yang akan kita jalani setelah kehidupan dunia ini, mesti kita utamakan dibandingkan kehidupan dunia. Mengapa jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya ialah oleh karena kehidupan dunia adalah kehidupan sementara. Kehidupan dunia adalah kehidupan yang ada akhirnya. Yang mana kita semua pasti akan meninggalkan yang namanya kehidupan dunia ini. Sedangkan kehidupan akhirat adalah kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya. Kehidupan akhirat adalah kehidupan yang tak akan berujung. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Bal tu'thirunal hayatad dunya." Bahkan mereka orang-orang kafir itu lebih mengutamakan kehidupan dunia, lebih memilih kehidupan dunia. "Wal akhiratu khairun wa abqa." Sedangkan kehidupan akhirat kata Allah Subhanahu wa taala adalah kehidupan yang lebih baik dan lebih kekal kata Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "A'maru ummati baina 60 wa 70 wa aqallahum may yajuz." A'maru ummati, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umur umatku baina 60 wa 70, berkisar antara 60 tahun sampai 70 tahun saja. "Wa aqallahum may yajuz," dan sedikit dari kita, yakni umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang melebihi umur 60 sampai 70 tahun tersebut. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah standar jatah hidup kita di dunia ini. Inilah standar jatah hidup yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni antara 60 tahun sampai 70 tahun saja. Meskipun ada di antara kita yang melebihi umur tersebut, itu merupakan bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya apa? Bahwa selama apapun kita hidup di dunia ini, setua apapun kita di dunia ini, sepanjang apapun umur kita di dunia ini, pada akhirnya kita akan finish di satu tempat, yaitu yang namanya kematian. Kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu sudah merupakan sunnatullah, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Tiap-tiap yang bernyawa, tiap-tiap yang memiliki nyawa, pasti akan merasakan yang namanya kematian. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita meyakini hakikat ini, setelah kita meyakini kebenaran ini, setelah kita menyadari bahwa kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada keyakinan awal kita, kepada keyakinan akan tujuan diciptakannya jin dan manusia,
sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali untuk beribadah, untuk mengabdi, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah-jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah tujuan diciptakannya manusia. Inilah tujuan diciptakannya kita semua, yakni untuk menyembah, untuk mengabdi, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Dan inti dari sikap penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua itu tidak dapat terwujud tanpa adanya ilmu. Dengan ilmu, seseorang dapat membedakan yang mana yang dikatakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala sehingga ia mengerjakannya. Dengan ilmu, kita dapat membedakan yang mana yang dikatakan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjauhinya. Maka tidak dikatakan hamba Allah Subhanahu wa taala yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala jikalau kurang ilmunya akan agama Islam tercinta ini. Bagaimana cara kita mendapatkan surga yang luasnya langit dan bumi jikalau kita tidak tahu jalan menuju ke sana? Bagaimana kita mendapatkan jaminan-jaminan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di dunia ini jikalau kita tidak tahu bagaimana cara mendapatkannya? Oleh karena itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa berpesan kepada kita untuk senantiasa belajar, belajar dan belajar, menambah wawasan kita akan agama Islam tercinta ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Talabul ilm, tuntutlah ilmu, menuntut ilmu, fariidhatun, hukumnya wajib, ala kulli muslim wal muslimah." Menuntut ilmu adalah kewajiban kita selaku umat Islam yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah-jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah syair dikatakan, sebuah syair yang indah, "Al-alimu kabir," orang yang berilmu itu besar, "wa in kana saghir," meskipun dia masih kecil. Sebaliknya, "wal jahilu saghir," dan orang yang kurang ilmunya, jahil, "saghirun," itu kecil, "wa in kana syaikha," meskipun dia sudah besar. Maknanya apa? Bahwa kemuliaan seseorang itu tidak ditentukan dari umur seseorang. Mulia atau tidaknya seseorang di mata manusia ini tidak ditentukan, ya, ketika dia sudah tua maka dia akan dimuliakan, tidak. Akan tetapi kemuliaan sesungguhnya ialah ketika orang itu memiliki ilmu, memiliki ilmu kemudian ia mengamalkannya. Maka tidak heran ketika kita melihat di tengah-tengah masyarakat banyak orang yang masih kecil tapi dimuliakan, dihormati di tengah-tengah masyarakat. Sebaliknya banyak orang yang sudah besar, sudah tua bahkan, akan tetapi hilang ditelan zaman oleh karena kurangnya ilmu yang ia miliki. Maka tidak heran banyak kita dapati sekarang orang-orang yang ketika bertutur kata sangatlah indah, yang ketika mengerjakan sesuatu itu memberi keteladanan, memberikan contoh yang baik kepada kita. Itu bisa terjadi, itu bisa dilakukan
karena satu hal, karena ia memiliki ilmu. Maka dari itu, jamaah jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita semua senantiasa menambah wawasan agama Islam kita, agar Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Karena orang yang mencari ilmu belum tentu mendapatkan ilmu, bagaimana lagi orang yang tidak mencari ilmu? Orang yang mendapatkan ilmu pun belum tentu bisa mengamalkan ilmunya dengan baik dan benar, apalagi orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Maka dari itu, selama hayat masih dikandung badan, selama kita masih hidup di dunia ini, pergunakanlah kesempatan emas ini untuk senantiasa belajar, belajar, dan belajar, agar Allah Subhanahu wa taala meridhai kita di dunia lebih-lebih lagi di akhirat. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu wa atubu ilaik innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Jamaah-jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada khutbah yang kedua ini saya akan menutup dengan sebuah kisah yang terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau yang terjadi pada zaman tabi'in, yaitu murid daripada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang bernama Yahya ibn Yahya. Perlu kita ketahui bahwa orang-orang terdahulu, orang-orang sebelum kita, ketika menuntut ilmu itu mereka sangat bersungguh-sungguh. Ketika ingin belajar, mereka sangat bersungguh-sungguh. Datang dari tempat ke tempat, datang dari rumah ke rumah, hanya untuk apa? Hanya untuk belajar. Terik matahari tidak menjadi halangan bagi sahabat yang satu ini untuk belajar. Meskipun jarak yang ditempuh itu adalah puluhan bahkan ratusan kilometer, akan tetapi saking cintanya ia ketika menuntut ilmu, itu bukan menjadi halangan bagi dia, sahabat atau tabi'in yang bernama Yahya ibn Yahya. Suatu ketika Yahya ibn Yahya ini pergi mendatangi sebuah atau seorang guru, saya lupa di mana tempatnya, pergi mendatangi guru tersebut hanya untuk belajar sebuah ilmu. Perlu kita ketahui bahwa pada zaman dahulu tidak ada yang namanya motor, tidak ada yang namanya mobil, yang ada hanyalah unta, itu pun unta yang dimiliki atau unta hanya milik orang-orang bangsawan pada zaman tersebut. Ketika Yahya ibn Yahya telah sampai daripada rumah seorang guru tersebut, maka belajarlah Yahya ibn Yahya kepada gurunya. Pada waktu itu Yahya ibn Yahya tidak hanya sendiri, Yahya ibn Yahya memiliki banyak teman yang juga ingin belajar seperti Yahya ibn Yahya. Yahya ibn Yahya belajar di sebuah masjid terpencil di sebuah desa.
Ketika Yahya ibn Yahya belajar, tiba-tiba terjadi sebuah keramaian. Tiba-tiba terjadi sebuah keributan di luar daripada masjid tersebut. Maka otomatis teman-teman daripada Yahya ibn Yahya ini pun keluar karena penasaran apa yang terjadi di luar, sehingga banyak orang yang berkumpul, berkerumun. Ternyata apa yang terjadi di luar itu, ada seekor gajah yang lewat di depan masjid. Kalau sekarang mungkin ada di zaman kita, ada mobil Ferrari lah yang lewat di depan masjid ini. Maka otomatis kita berlomba-lomba untuk melihatnya. Begitupun teman-teman daripada Yahya ibn Yahya ini keluar untuk melihat daripada unta tersebut. Tapi apa yang terjadi? Cuma satu orang yang tidak keluar atau bubar daripada majelis ilmu tersebut. Mereka atau dia adalah tak lain dan tak bukan adalah Yahya ibn Yahya. Kemudian gurunya bertanya, "Wahai Yahya, kenapa kamu tidak keluar? Keluarlah sebentar. Setelah kamu melihat gajah tersebut, maka kembalilah. Kita akan melanjutkan pelajaran kita." Tapi apa yang dikatakan Yahya? Sebuah ucapan yang begitu besar maknanya. Sebuah perkataan yang keluar dari lisan Yahya ibn Yahya ini membuat kita ya merenungkan sebuah hal. Apa yang dikatakan Yahya? Yahya mengatakan, "Jitu huna li'ata'allam laisa li'arul fil." Bahwasanya Yahya ibn Yahya mengatakan, "Saya datang ke sini. Saya jauh-jauh tinggalkan kampung saya ke sini hanya untuk belajar, bukan untuk melihat gajah." Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa bagaimana kesungguhan seorang Yahya ibn Yahya ketika menuntut ilmu. Itu patut untuk kita contohi dan patut untuk kita menjadikan Yahya ibn Yahya ini teladan bagi kita dalam menuntut ilmu. Akhirnya jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sejenak menundukkan mata hati dan mata kepala kita seraya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa-doa khusyuk kita. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitaanir rajiim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقيم الصلاة. جزاكم الله خيرا. Telah menonton video ini, dukung terus channel dakwah PKM TV dengan cara like, comment, share dan subscribe. Ikuti juga informasi kajian PKM TV di akun resmi PKM TV.